bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda. Jajaran pengurus KONI dan cabur di Kota Banjarbaru bersama Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono melaksanakan silaturahmi ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama. Dalam kegiatan itu, Ketua KONI Banjarbaru periode 2022 hingga 2026 Gusti Rizki Sukma Allah memaparkan sejumlah program kerja kepengurusannya dalam membangun prestasi olahragawan di Kota Idaman berkaitan target yang ingin dicapai sebagai parameter. Di antaranya program kerja melaksanakan Kejurkot KONI Cup Banjarbaru untuk seluruh cabur dilaksanakan secara berkala setiap tahun menjadi ajang evaluasi prestasi. Kemudian mengharapkan dukungan finansial dari pemerintah Kota Banjarbaru agar para atlet berprestasi di Kejur Prof mendapatkan bonus. Kedepannya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, ada 4 pilar utama yang akan dibangun oleh KONI guna menunjang dan juga menopang prestasi olahraga ke depan agar lebih maju lagi. Nah, tentu saja di salah satunya yang paling terpenting adalah perhatian dan juga penghargaan kepada atlet, dan khususnya lagi adalah terkait fasilitas olahraga yang akan insya Allah di tahun depan ini kan kita lengkapi lah. Jadi seluruh cabur olahraga bisa memiliki fasilitas olahraganya, peralatan olahraga sesuai standar mereka masing-masing. Harapan kami di selatan nanti mudah-mudahan Banjarbaru bisa meraih minimal ya dipertahankan, syukur-syukur kita bisa menjadi juara umum. Impian itu sangat realistis karena dengan jumlah populasi penduduk yang tergolong kecil, prestasi olahraga Kota Idaman menjadi langganan runner-up ajang Porprov Kalsel. Tarida Sitompul, Tativi, Banjarbaru.